Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia di balik pemberian dan penolakan. Ada kalanya kamu menerima pemberian yang pada hakikatnya adalah penolakan, dan ada kalanya kamu ditolak tetapi pada hakikatnya kamu diberi. Jika dibuka kepada kamu pintu kepahaman tentang penolakan, niscaya berubah penolakan menjadi pemberian. Sesuatu yang kuat menghalang perjalanan kerohanian seseorang murid adalah kehendak diri sendiri. Dia berkehendakan sesuatu yang menurut hematnya akan membawa kebaikan kepada dirinya. Kehendak atau hajat keperluannya itu mungkin menyentuh tentang dunia, akhirat atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hajatnya tercapai, dia merasakan yang dia menerima kurniaan Allah. Jika hajatnya tidak diperkenankan, dia akan merasakan dia menerima penolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan. Orang yang berada pada peringkat ini selalu mengaitkan makbul permintaan atau doa dengan kemuliaan di sisi Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya, dia merasakan itu adalah tanda dia hampir dengannya. Jika permintaannya ditolak, dia merasakan itu tandanya dia dijauhkan. Anggapan begini sebenarnya tidak tepat. Tidak semua penerimaan doa menunjukkan pendekatan, dan tidak semua penolakan menunjukkan dijauhkan. Bagi orang yang masih dalam perjalanan, dia tidak seharusnya membesarkan hajat keperluannya. Dia perlu menghancurkan nafsu dan keinginan dirinya supaya dia dapat masuk ke dalam suasana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak dan hajat menghalangnya dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang sesuai dengan hajat dan permintaannya menambahkan kekuatan halangan tersebut. Keadaan ini menambahkan lagi hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segi ini, pemberian yang diterimanya walaupun mempunyai manfaat, tetapi sebenarnya merupakan kerugian karena tertutup jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pemberian itu merupakan penolakan yang tidak disadarinya. Orang yang hajatnya ditolak akan mengalami keadaan yang perbedaan daripada orang yang hajatnya dimakbulkan. Orang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu mempunyai hubungan hati dengan apa yang diingini itu. Hatinya cenderung atau kasih kepadanya. Jika keinginannya sangat kuat dan tidak dapat dikawalnya, dia akan sanggup berkorban apa saja untuk mendapatkan apa yang diingininya itu. Jika dia bermohon kepada Tuhan, maka dia akan meminta dengan bersungguh-sungguh. Harapannya bulat, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia mampu, tentu dipaksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi apa yang dihajati itu. Pertanyaannya, apa akan terjadi sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak permintaannya dan membiarkan harapannya itu musnah? Jawab, dia akan menghadapi perpisahan dengan apa yang dia ingini itu. Pada mulanya dia akan merasakan beban yang sangat berat menghimpit jiwanya. Tetapi kemudiannya dia mendapat tenaga untuk bertahan.
dia dapat bersabar menghadapi penolakan tersebut. Akhirnya dia berputus asa terhadap apa yang pernah diingininya. Dia menjadi ridho dengan penolakan yang diterimanya. Bila dia ridho dengan lakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibawa kepada keridhaan Allah. Semua orang maukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sedikit sekali yang ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, bagaimana kita boleh memperolehi keridoannya jika kita tidak ridho dengan lakuannya? Jawab, hamba yang menerima penolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dibawa kepada ridho dengan lakuannya, dibayar dengan keridoannya. Bukankah ini jauh lebih baik dari apa yang dia inginkan dahulu? Jadi penolakan yang pada mulanya dirasakan pahit sebenarnya merupakan kurniaan yang sangat besar. Seseorang yang telah mencapai derajat yang tinggi dalam bidang kerohanian akan selalu ditolak permintaannya sehingga dia benar-benar memperolehi keteguhan. Penolakan itu adalah sebagai mendidik rohaninya agar terus tegak dalam ubudiyah yang kuat, tidak menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri yang boleh menyebabkan kurang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan membuatnya mengerti betapa lemahnya dirinya dan betapa dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperkenalkan bahwa dia yang terkaya dari sekalian makhluk, dan sekalian makhluk tidak lepas dari bergantung kepadanya. Hamba yang dibuka pintu pemahaman tentang penolakan tidak merasa cemas atau curiga menghadapi penolakan tersebut. Sebaliknya, dia akan terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuang tuntutan memilih. Dia tahu bahwa keinginan yang datang ke dalam hatinya adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi hajatnya, dia tahu Allah menambahkan beban ujian tersebut. Allah yang mendatangkan ujian, maka dia juga yang mendatangkan kesabaran kepada hambanya untuk menanggung beban ujian tersebut. Allah yang menolak permintaan hambanya, dia juga yang menjadikan si hamba itu ridho dengan penolakan tersebut. Penolakan mendatangkan dua nikmat kepada seseorang hamba, yaitu nikmat sabar dan ridho. Kedua-dua nikmat ini jauh lebih berharga dan berguna dari apa yang diingini oleh hatinya. Sabar dan ridho menjadi pintu kepada berbagai-bagai nikmat yang lain yang besar-besar, sehingga si hamba tidak putus asa langsung lantaran penerimaan penolakan pada mulanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.